Hai, saya Dr. Raymond. Jadi untuk sesi Ask Dokter kali ini, saya akan membahas bagaimana untuk menangani kulit kusam. Jadi penyebab kulit kusam itu apa aja? Yang pertama ada kulit kering, yang kedua sel kulit mati berlebih, dan yang ketiga penuaan. Selanjutnya ada paparan sinar matahari berlebih, polusi, dan stres. Nah, kalau kalian penasaran, Dermaster punya solusinya, yaitu Pleural Booster. Jadi, apa sih itu Pleural Booster? Pleural Booster mengandung asam hyaluronat atau hyaluronic acid. Jadi, asam hyaluronat akan membantu kulit kalian jadi lebih lembab, lebih muda, dan lebih glowing. Seperti apa itu Pleural Booster dan bagaimana cara pengerjaannya? Yuk kita cek aja. Ini adalah Pleural Booster, di mana di dalamnya terdapat satu suntikan atau satu spoid. Ini akan kita suntikin ke pasien agar mendapatkan hasil yang lembab, kulitnya lebih glowing, lebih cerah juga. Sebelum kita mulai tindakan penyuntikannya, kita akan memberikan anestesi pada seluruh wajah pasien, dan kita akan memberikan waktu 20 menit agar anestesi itu bekerja dulu. Pada waktu mulai pengerjaan, kita akan menyuntikkan satu-satu, mulai dari dahi pasien, pipi pasien, sampai ke dagu pasien, dan terakhir di hidung pasien. Downtime-nya 3-5 hari, dan hasil yang optimal di mana kamu mendapatkan glowing itu di setelah hari ke-7. Jadi, bagi kalian yang memiliki wajah kusam dan ingin wajahnya lebih cerah dan glowing, jawabannya Pleural Booster Sign, hanya di Dermaster. Jangan lupa saksikan Ask Dokter lainnya hanya di YouTube channel Dermaster. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.